Hi guys. Okay, kepada semua, kita ada zoom in untuk Liga Super. So pada aku, aku buat untuk Pinang FC lah. Kalau korang tahu, aku selalu cover Pinang. Adalah gurau je. Tim Pinang kali ni dikendalikan oleh Coach Akmal Rizal. Okay, yang berumur 43 tahun, merupakan coach termuda lah dekat Liga Super. Beliau juga pernah bawa pemain under 23 dan juga under 21, dan ambil alih tempat Coach Mazwar Azwira lah pada tahun lepas. Okay, berbekal dengan pengalaman beliau sebelum ni, beliau merupakan pemain kebangsaan under 23 dan juga pemain kebangsaan squad senior. Okay, beliau juga merupakan pemain yang berasli di Liga Perancis. Dengan pengalaman beliau, kita nak lihatlah bagaimana beliau mengendalikan squad Pinang FC kali ni. Okay, untuk pemain import tumpuan pula pada musim ni untuk Pinang FC, aku rasa Richmond Ankara merupakan salah satu pemain tumpuan. Okay, beliau dipinjamkan dari Selangor FC. Pemain muda yang berumur 24 tahun, berketinggian 190 cm dan berasal dari Ghana. Okey, bagi aku fizikal dia yang merupakan salah satu advantage lah. NFC pun kita tengok banyak yang berketinggian tinggi, salah satu adalah Rafael Vitor. So harap dengan kehadiran Richmond kali ni dapat memberikan menguatkan barisan defend Pinang FC. Diharapkan dengan peluang yang diberikan kali ni bersama dengan Pinang FC, kita berharap juga dapat lebih minit permainan untuk bersama dengan squad Selangor pada musim hadapan. Okey, kita balik pula kepada pemain tempatan. Okey, bagi aku adalah Syamir Kuti adalah pemain tempatan yang mungkin akan beri saingan pada musim ini. Pemain di on loan dari JDT. So, Syamir pernah bermain bersama dengan Pinang pada tahun 2016 hingga 2017. Okey, beliau dikenali sebagai box to box player selain membantu pemain tengah yang rata-ratanya merupakan pemain muda. Okay, so, kedudukan last season untuk Pinang FC top 10 kita semua tahu, dan memang pihak management pun dah tetapkan untuk mendapatkan top 10 dan mereka berjaya dapat cuncullah top 10. So pada tahun ni mereka target top 7. Okay, bagi aku mereka mungkin boleh dapat lebih, prediksi aku top 5 kalau mereka kekalkan momentum perlawanan baru-baru ni semasa lawan dengan Sabah itu, mereka dapat keputusan seri. So kalau kekalkan momentum macam ni, okay, aku rasa sampai akhir liga kan, okay, mereka boleh dapat mungkin top 5, kita tahu. So mengembalikan baliklah zaman kegemilangan Penang dulu, pernah dapat top 3 tahun 2021 dan juga semasa Liga Premier tahun 2020 mereka menjuarai Liga Premier. So pada tahun ni kita tahu 8 orang pemain muda daripada squad under 23 naik ke squad senior Penang FC. So adakah Coach Akmal akan menerapkan corak permainan yang laju dalam Pinang FC? Kita tak tahu. So kita nantikan musim ini, okay? So kepada korang, jangan lupa nantikan zoom in Liga Super yang seterusnya, okay?